Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ingin menerangkan keadaan kita berada di Muzdalifah pada malam 10 Zulhijjah, di mana selepas daripada pada Arafah, semua jemaah-jemaah haji perlu bergerak ke Muzdalifah. Muzdalifah ni adalah kawasan di antara Arafah dan juga Mina. Muzdalifah ni adalah di tengah-tengah. Muzdalifah ini kita perlu menaiki bas dan bergerak ke Muzdalifah untuk mengutip batu 7 biji, di mana batu itu akan digunakan untuk melontar di Jamrah. Untuk program Little Hajj ini bersama Little Caliph, pelajar perlu mengutip sebanyak 21 biji batu, di mana kita perlu melontar 3 jamrah, iaitu setiap jamrah dilontar 7 biji: Jamratul Ula, Jamratul Wusta dan Jamratul Aqabah. Di Muzdalifah juga pelajar-pelajar perlu berehat sebentarlah selepas mereka berehat di Arafah dan melakukan ibadah Arafah. InsyaAllah, moga program ini bermanfaat kepada pelajar-pelajar Little Caliph yang berumur 6 tahun, dan ianya dapat mengingatkan dan memberi kekuatan kepada operator dan juga guru-guru untuk menunaikan haji pada masa akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.